Tim PPOPM Dispora Kabupaten Bogor secara resmi menetapkan 9 siswa atau atlet baru yang akan menjadi bagian keluarga besar PPOPM. Penetapan 9 atlet tersebut berdasarkan hasil rapat pleno pengelola, pelatih, tim panitia seleksi, serta disaksikan langsung Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bogor, Bambang Setiawan. Bambang memuji langkah-langkah panitia pelaksana seleksi dalam melakukan proses penerimaan siswa baru. Menurutnya, seleksi yang dilakukan sangat objektif karena berdasarkan berbagai kajian yang mengutamakan sport science. Yang akan dididik di PPOP. Dari hasil seleksi ini, dari para pelatih, dari psikolog, dari tim kesehatan, dari gizi, juga memberikan presentasi-presentasi. Kesembilan atlet yang bakal menjadi penghuni karadenan ini adalah Immanuel Yaunri dari cabang olahraga angkat besi, Alan Fitra atletik, Nazwa Kurota atletik, Reli Yudisabila basket, Muhammad Anandra karate, Firda Tri Masyuti voli indoor, Jujun Junaidi pencaksilat, dan Tagsia Naomi cabang olahraga pencaksilat. Dari Cibinong, Kabupaten Bogor, Chevy Alfi Adrian melaporkan.